Famili Kesemek. Masih Famili Kesemek. Oh, Famili Kesemek masih. Oh. Kesemek masih. Bos ngaran ilmiahna naon ieu, Bos? Ngaran ilmiahna naon? Iya. Buat tensi bisa. Tensinya pas 200 dikasih itu makanan. Halo, Bapak. Seratnya banyak. Buat perkenalan bagus. Tapi rasanya nih. Iya. Enak. 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 Manis. Belewah enggak? Lebih enak dari belewah. Enak. Wangi, wangi banget. Di mulut tuh wangi. Aduh. Kenyang, itu pokoknya makan berapa buah wanginya nih. Katanya ini konon buahnya para putri Pajajaran zaman dulu sebelum ada apel Washington ini buahnya. Ini cantik banget berbulu. Nama buah apa namanya? Bisbul. Bisbul. Ini di kompleks saya ada, tapi saya nggak berani makan karena belum tahu. Ternyata ini bisa dimakan. Dan rasanya katanya dia enak. Atau tesnya pahit? Hah? Atau tesnya pahit? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalau ada aroma-aroma wangi. Wangi apa ya? Kentut-kentutan. Bisa dimakan ya, enak enak. Kalau mau banyak enggak, bener. Cukup segini saja. Enak, nggak nyangka kan seenak ini. Kayak apa ya? Kayak mirip apel, tapi yang udah kematangan. Jadi dia kan apa biasanya teksturnya keras. Nah, saat kematangan itu kayak gini persis. Rasanya apa sih? Saya baru pertama kali makan, jadi agak aneh, tapi enak. Ada aroma-aroma yang aftertaste. Ini makanan bisa sampai mau menangis itu, begitu. Tapi buat survival, kalau teman-teman di hutan, ini buah ini sangat mengenyangkan, full. Bayang, buahnya segini, dagingnya segini. Nambah lagi sih. Enak. Belewah. Nah, mirip belewah teksturnya. Belewah yang udah kematangan mirip teksturnya. Rasanya beda. Yo mesti nyobain. Jual nggak dijual. Nau? Harganya 90 juta. Karena Anda membeli ini, Anda plus mendapatkan putri dari Pajajaran. Tapi ini buah unik. Buah asli yang ada di Indonesia, jarang dinikmati dan sudah hampir punah mungkin, beberapa tempat sudah ditebangin yang bentuk dilestarikan. Mungkin kalau diolah di menjadi minuman, dikasih manis-manis, oh, coba deh saya. Saya cek dulu ya. Saya kan orang yang suka eksperimen. Ini mumpung ada belewah kan suka biasanya pakai itu. Nah, kita coba. Dibikin kayak belewah. Ya, kayak sendok tekan.
Nih, kita bikin eksperimen. Sayang, ini buah legend tau. Kalau kita tidak menghormati itu kurang mencintai budaya Indonesia. Lu pasti suka. Kalau pakai ini jauh rasanya lebih enak. Karena udah ada santan, gurih santan campur ini. Enak banget, Sun. Ini mirip apa ya kalau bulan puasa itu? Bukan blewa. Timun suri. Bukan timun suri, yang itu yang apa? Tadi. Bukan pulang kali. Tapi yang besar itu yang dimasak. Mirip labu. Labu kan perlu dimasak. Ini enggak usah, cemplungin aja nih. Rasanya pun lebih enak ini. Dari timun suri. Serius enakan ini. Dari timun suri kalau dibikin kayak gini. Aroma yang agak mengganggu itu langsung hilang, aneh. Jadi ini termasuk buah yang enaknya dibikin olahan, bukan dimakan langsung. Gurih banget. Bisbul es dawet bisbul. Nih benar, saran saya kalau menikmati bisbul jangan dimakan langsung, tapi dijadiin minuman seperti ini. Ini es cendol dikasih bisbul. Aroma bisbul yang tidak enak itu menghilang dan teksturnya yang sangat lembut seperti apa mau tadi? Labu. Suri, timun suri lewat. Serius. Selamat mencoba es cendol bisbul. Nikmati buah-buahan Indonesia, sayangi buah-buahan Indonesia. Mungkin awalnya tidak enak, tapi saat dikombinasi dengan ini sangat recommended. So, enjoy travel guys, cari buah-buahan di tempat lu.